بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله la nabiya wa la rasulah ba'dah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan Kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa ya, kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat dan semoga Allah subhanahu wa taala ya memberikan syafaatnya kepada kita dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku atau dari kitab seluk beluk alam jin dan syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas yaitu berkaitan dengan meminta pertolongan kepada kepada jin, yang mana kita dilarang ataupun kita diharamkan kita meminta pertolongan kepada kepada jin. Ya, apalagi ketika meminta pertolongan tersebut adalah untuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya menyakiti orang dengan sihirnya ya, ataupun ya, membuat, uh, disuruh mengambil ataupun mencuri uang orang. Ya, inilah yang dia biasa dilakukan oleh jin-jin yang menjelma menjadi tuyul. Ya, sehingga tuyul ini dia terkenal dengan tukang tukang curi. Kalau sudah hilang uangnya ini dianggap tuyul lah yang yang mengambil. Ya ini yang banyak terjadi. Ya ini adalah mereka-mereka ataupun orang-orang yang meminta pertolongan kepada kepada jin ya dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini tidak tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau sampai kita meminta pertolongan ya di dalam hal-hal yang perkara-perkara yang mubah ini juga tidak tidak diperbolehkan ya kita meminta pertolongan kepada mereka bangsa jin ya dalam perkara-perkara yang mubah juga tidak tidak diperbolehkan ya karena apa karena visi misi mereka adalah menyesatkan manusia mungkin di awalnya mereka menyuruh kepada kita agar kita taat kepada Allah subhanahu wa taala ya agar kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan tapi ibadah yang kita lakukan ini ya tentunya akan bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku dibantu terus oleh jin ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sekali-kali lah aku bantu mereka juga ya entah diberi ya perkara-perkara yang lain ya apa yang diminta oleh jin tersebut karena jin tersebut sudah membantu kita ya Ya maka ketika jin tersebut meminta kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan akan dilakukan. Ya, tidak bisa kita berdalil dengan Nabi Sulaiman. Ya, tidak tidak bisa karena karena berbeda. Ya, ini adalah kekhususan untuk Nabi Sulaiman yang dia bisa menaklukkan semua makhluk. Ya, sampai hewan bahasa hewan juga Nabi Sulaiman memahaminya memahami bahasa ya bahasa bahasa hewan ya. maka sampai mereka bangsa jin ya mereka tunduk di hadapan Nabi Sulaiman ya. ya, tetapi ketika Nabi Sulaiman meminta ya agar memindahkan kerajaan ataupun singgah sana Ratu Balkis ya ke hadapan Nabi Sulaiman ya jin ini dikalahkan oleh ya seorang seorang laki-laki yang mana di uh, Al-Qur'an tidak disebutkan siapa siapa laki-laki soleh yang ada di dalam ayat tersebut ya jadi intinya Allah tetap tidak diperbolehkan kita meminta pertolongan kepada kepada bangsa jin karena kita tidak tahu ya bisa saja ya ketika kita meminta pertolongan kepada mereka dalam perkara-perkara yang mubah mereka menyisipkan keburukan keburukan untuk untuk kita tentunya ketika kita meminta harus tetap meminta kepada Allah subhanahu wa taala karena apa karena meminta <tuh> ataupun berdoa yaitu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya addu'a huwal ibadah doa adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala namanya ibadah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kita di kesempatan kali ini ya ini pembahasannya akan lebih khusus lagi di kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan ya apakah jin ya menghuni kediaman manusia ya maksudnya adalah apakah jin juga tinggal ya di di rumah-rumah manusia ya karena di sini kemudian penulis menyebutkan ya sering beredar anggapan di kalangan masyarakat tempat kediaman ataupun rumah fulan dihuni oleh oleh jin. Apakah anggapan ini benar ataukah ataukah salah? Ya ini mungkin sering kita mendengarkan ya ataupun sering ya sampai sekarang mungkin kita juga sering mendapati hal yang hal yang seperti ini. Ya rumah fulan tuh banyak hantunya tengok di ujung rumahnya ada kuntilanak tengok di e, dapurnya ada ada gendruwonya, tengok di halaman depannya banyak yang seperti yang seperti ini ya. Maka penulis menyebutkan di sini apakah benar anggapan-anggapan ya, orang yang orang yang seperti ini maka kemudian penulis mengatakan di sini ya asumsi ini bisa jadi benar. Ya asumsi ini ataupun pandangan seperti ini ini bisa jadi bisa jadi benar. Ya, bahkan bisa menjadi perkara yang batil ataupun perkara yang perkara yang negatif. Jadi nah, di sini penulis menyebutkan bisa saja benar, bisa saja, bisa saja tidak. Ya bisa benar, bisa, bisa salah. Ya anggapan-anggapan yang, anggapan-anggapan yang seperti ini. Ya. Kemudian mana penulis melanjutkan lagi ya ucapannya. Sisi benarnya bisa dan mungkin saja jin itu menghuni rumah manusia. Bisa. Ya ada kemungkinan memang jin ini tinggal di, di rumah-rumah, rumah-rumah manusia. Ya lebih-lebih telah ditunjukkan oleh realitas dan fakta yang diakui oleh syariat yang syariat yang suci ini ya sebelumnya ya kita telah membahas yaitu yang men hadis yang menceritakan ya se seorang pemuda ansor yang menemui jin di dalam rumahnya dalam wujud seekor seekor ular ya hadis ini ya tercantum ya redaksinya sangat panjang dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim. Dan juga di kesempatan sebelum kita sudah membahas yaitu seorang laki-laki yang dia membunuh seekor ular yang didapati dalam rumahnya ya, maka tidak ketahuan siapa yang mati terlebih dahulu, apakah laki-laki uh, tersebut yang mati da terlebih dahulu ataukah ataukah ular tersebut dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika kalian dapati dalam rumah kalian seekor ular ya, maka usirlah dia ataupun biarkan dia ya, selama selama tiga hari jangan langsung di jangan langsung dibunuh ya ataupun kita beri peringatan terlebih dahulu kepada kepada dia <tuh> ya. ya jadi ada kemungkinan ya jin jin ini menghuni ataupun tinggal di rumah rumah di rumah rumah manusia ya, nanti kita akan memberikan ya hadis hadis yang berkaitan dengan dengan hal ini ya terkait masalah tempat Ya, sebagaimana manusia, ya di sana ada dua keadaan. Jadi ada dua kemungkinan tempat mereka tinggal di rumah manusia. Ya, jadi jin yang tinggal di rumah manusia ini ada dua tempat ataupun ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama <tuh> ada tempat yang paling disukai jin. Jadi di rumah kita itu ada tempat yang disukai oleh oleh jin. Jadi jin sangat suka dia di tempat tersebut. Dan di setiap rumah itu sudah pasti ada tempat ini. Tidak ada satu rumah pun yang tidak ada yang tidak ada tempat ini. <tuh> tempat itu adalah toilet ataupun ataupun kamar mandi ya ataupun di sini sebutkan ya ataupun tempat-tempat najis yang tempat-tempat najis yang lainnya jadi toilet ataupun kamar mandi ini adalah tempat yang sangat disukai oleh jin ya terutama sekali adalah jin-jin jin-jin yang kafir mereka sangat senang mereka sangat suka ya di tempat-tempat yang najis <tuh> jin jahat dan setan lebih menyukai tempat yang kotor dan bau tidak tidak sedap. Ya, maka dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna hadhil husus muhtadaratun." Ya, sesungguhnya tempat buang air ataupun toilet itu dikerumuni oleh oleh setan. Makanya ketika kita masuk ke dalam kamar mandi ataupun masuk ke dalam toilet, kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu ketika masuk ke ke kamar mandi. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita <tuh> setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi eh, kaum muslimin yang memiliki pertanyaan dan ingin ditanyakan, silahkan bisa ya, mempertanyakannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. dan nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita masuk <tuh> ya ataupun akan ataupun ingin buang hajat ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu kita diperintahkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Ya Allah Ya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan setan perempuan. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke ke kamar mandi. Apa faedahnya? Ya, faedahnya adalah agar ya, mereka dari golongan jin ini tidak melihat aurat besar kita. Ya, mungkin aurat yang biasa kita nampak, ya, tidak masalah seperti itu, ya, misalnya kepala, ya, ataupun muka, ya, telapak tangan, ataupun e, lutut, itu tidak tidak masalah. Ya. Yang kita khawatirkan adalah ketika mereka melihat aurat besar kita, tentunya kita semua sudah, sudah mengetahuinya, apa yang dimaksud dengan aurat-aurat besar. <tuh> Makanya, jangan heran, ya, kalau ada ya, mereka dari golongan jin itu suka kepada kepada manusia. Ya, ada jin dari laki-laki yang suka kepada seorang wanita dari kalangan dari kalangan manusia. Ya, dan bisa saja ya hal ini dia menjadi mengganggu ya si perempuan ini karena memang jin ini suka. Jadi dihalangi. Ya. Semua orang yang ingin melamar dia dihalangi, dinampakkan wajahnya ini menjadi jelek, ini menjadi nenek-nenek, dan lain sebagainya. Ini adalah ulah yang dilakukan oleh jin-jin yang jatuh cinta. <tuh> Makanya harus ya ketika masuk ke kamar mandi, ya kita biasakan membaca membaca doa yang telah diajarkan oleh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tidak membaca tidak membaca doa. Kenapa syarat Islam ini sudah sangat-sangat sempurna? Ya, sampai buang hajat juga ada adab-adabnya dan ada doa-doanya. Ya. Jadi semuanya sudah diajarkan ya dalam syarat Islam ini, makanya tidak perlu yang namanya penambahan-penambahan dalam dalam syarat Islam ini semuanya sudah di semua sudah diatur. Ya. Dan kalau kita mengamalkan syarat-syarat Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari gangguan-gangguan jin dari gangguan-gangguan setan yang mereka suka mengganggu mengganggu manusia jadi setan-setan yang mereka suka mengganggu manusia ketika kita melakukan syariat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan tidak akan mengganggu kita Jin-jin penggoda, iya, ya inilah nanti yang e, sudah kita bahas kesempatan sebelumnya yaitu Jin Jin Korin yang dia senantiasa membisikkan perkara-perkara yang buruk, yang memberi was-was ya untuk untuk manusia. Inilah dia Jin Jin Korin. Ya, karena Jin manusia e, bukan Jin ya, karena Korin manusia ada dari kalang Korin dari kalangan Jin ada juga Korin dari kalangan dari kalangan para. Para malaikat ya dari karena para malaikat mereka akan membisikkan kebaikan kebaikan kepada kepada kita ya tapi kalau dia jin jin ya jin korin mereka akan membisik, membisikkan keburukan kepada kepada manusia ya sampai nabi muhammad saw juga ada ada korinnya ya kan tapi hadisnya disebutkan bahwasanya korin yang ada pada nabi muhammad ini sudah masuk sudah dimasukkan ke dalam ke dalam islam Ya, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa ia ya, memasukkan jin korinnya ini ke dalam ke dalam Islam. Kalaupun bisa yang dia masukkan ke dalam Islam itu bukan jin korinnya, akan tapi adalah jin khodamnya. Berbeda jin khodam dengan jin korin. Ya sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan dengan hal ini. <tuh> ya kita lanjutkan. Ya, jadi inilah tempat ya, yang sangat disukai oleh jin tempat yang sangat disukai oleh syaitan yang ada di di rumah kita. Yang ada di rumah kita ini yang sesuai dengan dalil-dalil uh, yang yang syar'i ya, dalil-dalil dari Islam. <coughs> ya dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ada orang-orang menyebutkan nanti ada juga di uh, di dapur juga ada jinnya katanya Ya memang mungkin kalau secara dalil tidak tidak kita dapati ya teori yang di, memang tempat tersebut yang disukai oleh jin itu adalah pastinya ada di kamar mandi itu sudah pasti ada ada jinnya. Akan tapi kalau tempat-tempat yang lain ini butuh butuh dalil ketika kita mencerahkan. Um, karena setiap rumah tentunya berbeda-beda, tapi kalau yang namanya kamar mandi itu sudah sudah pasti seperti itu. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua ada juga tempat yang dijauhi oleh oleh jin, ya tempat yang dijauhi oleh oleh jin, <tuh> ya, seperti rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, jadi rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya ini mereka akan jauh dari rumah tersebut. Tapi kalau yang di kamar mandi jin yang di kamar mandi tetap mereka akan menetap di situ. Mereka tidak mau, tidak mau pindah. Dan mereka, mereka sudah menikmati tempatnya tersebut. Tapi yang dia ada di tempat-tempat yang lain, seperti misalnya seperti dapur ataupun e, ruang tamu, yang sering ada penampakan, penampakan, yang mereka akan lari ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak mungkin orang membacakan ayat Al-Quran di kamar mandi ini haram, tidak boleh membacakan ayat Al-Quran di kamar mandi. Ya, membawanya saja sudah dilarang apalagi mem membacakannya di di kamar mandi. Ini tidak tidak diperbolehkan kita membaca Al-Qur'an di kamar mandi. Makanya jin mereka senang berada di kamar mandi, mereka betah di kamar mandi ya karena mereka tidak akan terusik dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan La taj'alu buyutakum maqabir Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan ya. Inna syaitana yanfiru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah Sesungguhnya syaitan-syaitan akan lari dari rumah seseorang yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Bagaimana kuburan itu? Kuburan itu adalah tempat yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an di sana. Jadi orang sekarang terbalik. Kalau di kuburan mereka membaca membaca Al-Qur'an. Akan tapi kalau di rumah mereka ya jangan ya membaca gitu ya memegang Al-Qur'an saja menterkadang tidak tidak pernah ya Naudzubillah min ya para seorang muslim harusnya ya kehidupannya itu dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an <tuh> ya. jadi sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian ya, seperti kuburan karena kuburan tidak pernah dibacakan Al-Quran karena kuburan isinya adalah orang-orang, orang-orang yang mati, ya. Maka sama seperti ketika rumah-rumah tersebut tidak pernah dibacakan Al-Quran, dia menjadi seperti kuburan dan orang-orang yang di dalamnya itu seperti orang-orang yang orang-orangnya mati. Makanya terkadang rumah yang dia jarang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya tentunya ya, orang tersebut hatinya ini sudah sudah mati. Ya, jadi mati di sini disebut kalau untuk orang yang masih hidup, ini yang disebut yang maksud adalah hati mereka yang mati. Ketika diberi peringatan ya, diberi nasihat, mereka akan akan menolak. Kita bacakan, kita beri nasihat dari ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, mereka akan akan menolak karena memang hati mereka yang hati mereka yang sudah yang sudah mati. Jadi setan akan lari ketika di rumah tersebut dibacakan surah surah al-baqarah. Makanya nah, kita perbanyak membaca surah al-baqarah. Makanya ayat kursi juga dia terletak di dalam surah al-baqarah. Dan juga sebelum kita beranjak untuk tidur kita juga dianjurkan untuk membaca surah al-baqarah. Yaitu di dua ayat terakhir dari surah al-baqarah sebelum kita sebelum kita tidur. <tuh> dan juga dalam zikir pagi petang juga kita dianjurkan di, di situ ada juga untuk membaca membaca surah al-Baqarah. Jadi surah al-Baqarah ini sangat banyak sekali manfaatnya, sangat banyak sekali faedahnya ya. Ini surah surah al-Baqarah. Selain setan lari ya dari rumah yang dibacakan surah ya al-Baqarah tersebut ya dan juga ya dalam rumah tersebut akan ada ketenangan. Jadi rumah yang sering dibacakan ayat Al-Qur'an itu akan ada ketenangan, akan ada ketenangan tersendiri. Yang mungkinnya bisa dicoba mulai dari sekarang, biasakan buat banyak membaca Al-Qur'an di di rumah kita ya agar ada ketenangan di di rumah kita. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. O muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, jadi rumah-rumah yang mungkin selama ini tidak pernah dibacakan ayat Al-Qur'an maka biasakan kita mulai saat uh, sekarang ini kita mulai perbanyak membaca Al-Qur'an di rumah kita. Jangan kita jadikan ya rumah kita ini seperti kuburan yang tidak pernah kita bacakan ayat Al-Qur'an. Yang mana kuburan itu dipenuhi dengan orang-orang yang mati, orang-orang yang sudah mati maka jangan sampai rumah kita juga seperti kuburan yang dipenuhi dengan hati-hati yang mati ya sehingga tidak ada ketaatan kepada Allah taala di rumah di rumah tersebut ya tentunya akan ada perbedaan ya ketika sebelumnya rumah tersebut jarang kita bacakan Al-Quran kemudian kita mulai membacanya ya kita uh, pasti akan ada perubahan tersendiri di di rumah tersebut akan ada perbedaan ya di rumah tersebut silahkan di dicoba dipraktekkan ya di <coughs> di rumah kita semua ya semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kepada kita karena kita membaca membaca Al-Qur'an ya tidak ada alasan kita untuk tidak membaca Al-Qur'an sibuk ustaz eh, sibuk alasannya padahal Nabi s.a.w. alaihi wasallam ya adalah seorang nabi seorang pemimpin ya Kemudian beliau juga adalah seorang presiden pada masa itu, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ya untuk membaca, membaca Al-Quran. Ya, sebentar saja, tidak usah lama-lama. Ya satu hari biasakan saja satu halaman. Ya nanti dalam waktu sebulan, ya ketika kita tidak membaca Al-Quran itu akan terasa ada yang ada yang kurang. Ya ataupun ketika kita tidak membaca Al-Quran ya tentunya hati kita tidak akan menjadi tidak akan menjadi tenang karena kita belum membaca membaca Al-Qur'an. Pasti akan ada perubahan ya, yang kita yang kita dapati ya setelah kita membaca membaca Al-Qur'an. Ya karena pada waktu itu ya karena pada waktu tersebut hati kita sudah mulai hidup dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya hati kita tidak mati lagi ya seperti seperti kuburan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala <tuh> ya. Dan kemudian juga ya dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan e, jin yang menghuni kediaman ataupun di rumah di rumah-rumah manusia ya juga disebutkan yang memiliki rumah yang memiliki banyak kamar. Rumah yang memiliki banyak kamar dan kamar tersebut itu tidak dihuni ataupun tidak ditempati. Jadi mereka bangsa jin itu sangat suka di bermain-main di di kamar tersebut. <coughs> ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya disebutkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya kamar pertama untuk laki-laki ya, kemudian kamar kedua untuk istrinya suami istri Ya, kemudian kamar ketiga adalah untuk untuk tamu. Jadi kalau anak kita ada laki-laki dan perempuan, maka kita pisah. Ya, kemudian ketika memang ada tamu, ya kita sesuaikan saja tamunya mau diletakkan di kamar yang mana. Dan kemudian kamar yang keempat itu adalah untuk untuk setan. Ya, kamar keempat yang di sini dimaksud adalah kalau kamar tersebut memang tidak pernah tidak pernah ditempati sama sekali. Ya, maksud dari hadis ini adalah Kamar-kamar kosong yang berada dalam sebuah itu menjadi tempat yang disukai oleh jin dan kawanannya. Terlebih lagi jika kamar tersebut kosong sama sekali dalam artian tidak pernah ditinggali ataupun tidak pernah dipakai untuk melakukan aktivitas apapun. Ya. Jadi rumah e, kamar tersebut memang tidak pernah dipakai baik untuk tidur, baik untuk tamu ya itu tidak pernah dipakai situ dia mereka bangsa jin sangat sangat senang di di kamar tersebut bermain-main mereka di kamar tersebut makanya jangan heran kalau ada kamar kosong kemudian ada suara-suara aneh ya, ada suara ketawa-ketawa ada suara anak bayi nangis nggak usah heran ya ini adalah jin ini suka bermain di kamar kosong ya kalau yang kamar yang kosong saja ya. Eh, jangankan kamar yang kosong seperti itu yang jarang ditempati ataupun yang jarang digunakan untuk aktivitas-aktivitas ya untuk tidur dan lain sebagainya. Ya. Kamar yang sering kita gunakan saja ya, kamar yang sering kita gunakan untuk aktivitas yang sering kita gunakan untuk tidur dan lain sebagainya, itu juga jin terkadang bermain ya di di kamar kita tersebut. Jadi kamar yang sering kita pakai tersebut ya apalagi kamar yang tidak pernah digunakan untuk aktivitas apapun ya makanya dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kepada kita ketika kita akan beranjak untuk tidur ya dalam sebuah hadis sebutkan ya apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya lalu kembali lagi maka hendaknya dia membersihkannya dengan mengibaskan ujung sarungnya tiga kali, sebab dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sesudah dia sesudah dia tinggalkan. Ya, ini adalah yang diperintahkan oleh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita tidur kita bersihkan kita kibas kibaskan terlebih dahulu tempat tidur kita bisa bisa dengan menggunakan kain ya bisa juga dengan menggunakan sapu sapu lidi ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya jadi kita sebaik kaum muslimin jangan kita biarkan ya kamar kita ya ada kamar yang tidak yang tidak dipakai untuk aktivitas ya walaupun hanya sekali sekali kita gunakanlah ya kamar tersebut untuk aktivitas ya walaupun supaya kita bersihkan saja minimal kita bersihkan kamar tersebut sehingga kita nantinya tidak mendengarkan ya suara-suara yang aneh-aneh ya dari dari kamar tersebut karena memang kamar tersebut adalah kamar yang kamar yang kosong ya. <tuh> apalagi yang sering ini mereka bangsa jin juga senang di Gudang, hmm, kayaknya bisa. Gudang ini memang agak jauh dari rumah ataupun minimal ya paling belakang lah kalau kita memang membuat membuat gudang. Karena tempat-tempat yang kosong ini sangat disukai oleh mereka bangsa bangsa Jin. Mereka sangat suka di tempat-tempat yang tempat-tempat yang kosong. Ya. <tuh> Jadi hendaknya sebagai kaum muslimin kita tidak membiarkan kamar tersebut kosong gunakanlah untuk beraktivitas ya terutama sekali aktivitas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan demikian maka jin yang hendak menempati ruang tersebut akan menjauh ya, jadi kalau misalnya kita sudah ada misalnya kamar ini kosong ya bisa kita gunakan kamar tersebut untuk khusus untuk sholat misalnya ataupun kita khusus kita gunakan kamar tersebut untuk membaca buku Ataupun kita gunakan kamar tersebut khusus untuk membaca Al-Quran tidak masalah ya. tidak diperbolehkan kita membuat tempat khusus untuk sholat di situ di situ ya kita buat musola kecil lah di rumah kita untuk kita biasakan untuk sholat sunnah ya untuk membaca Al-Quran untuk mengkaji ilmu ya untuk ya untuk hal-hal yang lainnya lah yang bisa untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan kita biarkan kamar tersebut kamar yang kosong malah kamar tersebut menjadi menjadi gudang ya pada kamar tersebut sangat layak untuk ditempati tapi malah dia biarkan kosong sehingga kamar tersebut kotor ya dan disitulah mereka bangsa jin suka ya tinggal di rumah tersebut ya kaum muslimin yang dirahmati oleh allah swt kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya dari buku ini penulis menyebutkan ya sebuah kisah Ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ia berkata ketika aku sedang berada jauh dari rumahku tiba-tiba saja utusan istriku datang menemuiku ia berkata penuhilah panggilan fulanah aku tidak segera mengindahkannya kemudian aku pun masuk ke rumahku seraya berkata ada apa istriku menjawab ular ini sambil menunjuk ke seekor seekor ular. Pernah aku lihat di padang pasir saat aku sedang sendirian di sana. Jadi ular yang ada di rumahnya ini pernah dia lihat di di ketika dia berada di padang pasir. Setelah sekian lama aku tidak melihatnya ya sampai aku melihatnya lagi saat ini. Jadi dia sudah lama tidak melihat ular itu di padang pasir tapi tiba-tiba sudah ada di sudah ada di rumahnya. <tuh> Dan ular itu adalah ular yang sama yang aku lihat dahulu. Aku mengenalinya dari dari matanya. Jadi Saad bin Abi Waqqas mengenali ular tersebut itu dari dari matanya. <coughs> Jadi dia tanda dengan dengan ular tersebut. <coughs> Kemudian Tolha melanjutkan lalu saat menyampaikan pernyataannya yang diawal dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, "Kamu telah menggangguku. Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah jika aku melihatmu" Ya, jika aku melihatmu lagi setelah ini, aku akan membunuhmu. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi waqqas kepada, kepada ular tersebut. Jadi, ketika ada ular di rumah kita, kita beri peringatan terlebih dahulu kepada ular tersebut. Ya, kemudian... Ya, usai saat berkata demikian, ular tersebut pun merayap keluar dari rumah dengan cepat. Dan pada akhirnya keluar dari pintu halaman. Ya, jadi... Ya ketika ada ular kita beri peringatan kalau dia memang dari golongan bangsa jin, ya ular tersebut akan langsung keluar karena dia paham dengan dengan bahasa manusia. Tapi kalau ular tersebut yaitulah ular-ular biasa, ya maka mereka tidak akan keluar. Ya maka yang seperti ini harus kita langsung kita pukul ataupun langsung kita langsung kita bunuh ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bagi e, kaum muslimin yang memiliki pertanyaan bisa melayangkan ya pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya dan kita tutup ya pembahasan kita dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته